Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Senin 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Senin malam Selasa yang insyaallah taala kita membaca kitab Al-Firqatun Najiyah. Kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Taifah Al-Mansurah yang diterjemahkan insyaallah taala bukunya, kita akan bagikan metode kelompok yang selamat dan golongan yang diberikan pertolongan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Kalau seorang pemuka agama berbicara tentang agama Islam, maka pembicaraannya tentang agama Islam tidak lebih dari 4 poin. Yang pertama, yang berkaitan dengan akidah, keyakinan hati dalam seorang muslim. Dan yang kedua,
yang berkaitan dengan ibadah, tata cara pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan sosial, tata cara berinteraksi seorang muslim baik dengan manusia ataupun jin ataupun binatang atau alam semesta. Yang keempat, yang berkaitan dengan adab dan akhlak, sifat-sifat yang baik dan kelakuan-kelakuan yang baik. Penceramah agama, pemuka agama, ketika mengajari umat Islam tidak lebih daripada 4 poin ini: akidah, ibadah, muamalah, dan adab dan akhlak. Siapapun yang berceramah. Dan dari 4 poin ini, yang paling terpenting adalah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim, yang mana dia tidak boleh ragu di dalam keyakinan tersebut. Seperti yang berkaitan dengan akidah, tentang rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, dan juga beriman tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sebuah buku yang ringan insyaallah, tetapi berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam hati, yang tidak boleh kita ragu di dalam keyakinan tersebut. Kitabnya berjudul Minhaju Al-Firqatin Najiyah Wat-Taifah Al-Mansurah. Minhaju artinya adalah jalan secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, metode, tata cara. Al-Firqatin Najiyah artinya adalah kelompok yang selamat. Maksudnya selamat dari apa? Dari api neraka. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Kelompok yang selamat. Jadi kita belajar kitab yang di dalamnya menceritakan tentang bagaimana kita bisa selamat dari api neraka. Bagaimana kita menjadi kelompok yang selamat dari api neraka. Kemudian At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah artinya adalah golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang selalu sampai akhir zaman. Tidak ada kekalahan. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, nanti kita akan pelajari, tapi ini sebagai pendahuluan, yang berbunyi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Yang artinya
masih saja ada ta'ifah, sekelompok, segolongan dari umatku yang diberikan kemenangan untuk memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka dan membenci mereka, sampai datang keputusan Allah yaitu hari kiamat, dan mereka seperti itu. Inilah golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok atau golongan. Seluruhnya dari 73 tersebut di dalam neraka kecuali satu. Berarti 72 di dalam neraka kecuali satu. Nah, inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Makanya judul buku kita Minhaju al-firqah an-najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Tadi sudah saya jelaskan tentang bahwa setiap guru agama ketika mengajarkan ilmu kepada umat manusia, umat Islam, tidak lebih dari 4 macam di ilmu yang berkaitan dengan akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak, akhlak dan adab. Kemudian saya sebutkan tadi bahwa inilah yang paling utama dari semua ilmu yang diajarkan. Ilmu akidah yang paling utama, ilmu akidah yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu akidah itu bagaikan akar, sedangkan ilmu ibadah, muamalah, akhlak dan adab bagaikan pohonnya. Jika akarnya kokoh, maka pohonnya pun akan tumbuh, kemudian menjulang ke langit, kemudian berbuah, kemudian berbuah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatafakkaru. Lihat, apakah kamu tidak memperhatikan sebuah perumpamaan, saya ulangi, apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Dia bagi ucapan yang baik, maksudnya kata Abdullah bin Abbas adalah ucapan la ilaha illallah. Ini akidah. Dia bagaikan akar pada sebuah pohon, dan pohonnya menjulang ke langit, pohonnya berbuah di setiap musimnya, di setiap musimnya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan
agar manusia berfikir dan mengingat. Ibadah tidak manfaat tanpa akidah. Muamalah tidak manfaat tanpa akidah. Orang santun, sopan, tanpa akidah tidak akan bermanfaat. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan akidah. Nama kitabnya Minhaju Al-Firqah An-Najiyah Minhaju Al-Firqatun Najiyah Minhajul Firqatin Najiyah Wa At-Ta'ifah Al-Mansurah Minhajul Firqatin Najiyah Wa Ta'ifah Al-Mansurah Arti minhaj adalah metode atau jalan tata cara al-firqah kelompok an-najiyah yang selamat. Selamat dari apa? Saya katakan tadi, selamat dari api neraka. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan ada dari umatku terpecah menjadi 73 kelompok, seluruhnya di neraka kecuali satu. Kecuali satu, inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, satu tersebut. Kemudian nanti di akhir zaman atau nanti sampai akhir zaman akan ada selalu dari umat Islam yang memperjuangkan kebenaran dan mereka selalu diberikan kemenangan. At-Ta'ifah Al-Mansurah artinya golongan yang diberikan kemenangan. Al-Firqah An-Najiyah kelompok yang selamat. Golongan yang diberikan kemenangan. Tentunya kita semua ingin menjadi Ta'ifah Al-Mansurah dan menjadi Al-Firqah An-Najiyah. Itulah sekitar buku yang akan kita pelajari insyaallahu ta'ala. Penulis, sebagai adab kita kepada penulis, maka kita ingin mempelajari siapa Syekh yang menulis kitab ini. Dicatat nama penulisnya adalah Muhammad bin Jamil Zain. Muhammad bin Jamil Zain. Tempat lahir di kota Halab. Halamba. Halab. Atau bahasa Latinnya Aleppo. Yang sekarang lagi bergemuruh perang di sana. Aleppo adalah salah satu kota besar di negeri Suria. Bahasa Arabnya Halab. Dilahirkan di Halab, Suria. Pada tahun 1344 Hijriah. Pada tahun 1344 Hijriah.
bertepatan dengan 1925. Kita sekarang 2020. Berarti sekitar 75 tambah 20, 95 tahun yang lalu beliau lahir. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berarti orang asli Suriah, dan Suriah adalah salah satu negeri dari negeri-negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, itu negeri-negeri Syam. Kemudian beliau wafat, sebelumnya. Kemudian beliau pindah ke negara kerajaan Arab Saudi pada tahun 1400 Hijriah. Pindah ke negara kerajaan Arab Saudi pada tahun 1400 Hijriah. Berarti setelah 56 tahun beliau pindah dari negeri Suriah ke kerajaan Arab Saudi dalam rangka berumrah. Kemudian setelah itu melanjutkan berhaji, lalu akhirnya tinggal di Mekah sebagai pengajar di kota Mekah. Lebih tepatnya adalah di sekolahan namanya Darul Hadis Al-Khairiyah, sebagai pengajar di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengajari tafsir, tauhid, Al-Quranul Karim dan selainnya. Kemudian beliau wafat hari Jumat tanggal 1 bulan Dzulqa'dah pada tahun 1431 Hijriah. 1431 Hijriah. Wafat di Mekah tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1431 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 2010 Hijriah Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Berarti baru-baru meninggal 10 tahun yang lalu. Berarti umur beliau dari 1344 Hijriah sampai dengan 1431 Hijriah, sama dengan 1925 sampai dengan 2010. Berarti umur beliau berapa? 75, 85. Umur beliau sekitar 85 tahun. Meninggal pada tahun 2010 Masehi, atau bertepatan dengan 1431 Hijriah. Kita sekarang ini 1442 Hijriah. Ya. Ini syekh yang kita pelajari bukunya. Kita langsung membaca, dan insyaallah ini buku terjemahannya sudah dipesan dan belum sampai. Insyaallah Senin depan kita sudah semua santri, bahkan para ustadz musyrif juga memegangnya. Ya. Saya karena belum memiliki buku, saya akan bacakan bahasa Arabnya, kemudian saya terjemahkan. Penulis membuat pendahuluan, perhatikan baik-baik. Kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Bismillahirrahmanirrahim, catat ini penting, adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah menurut pendapat yang lebih kuat.
ayat pertama dari surat Al-Fatihah menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, sebagian ayat dari surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim, sebagian ayat dari surat An-Naml ayat 30 dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, ingat saya tidak seperti di kelas ya, karena harus mendikte. Saya di majelis ilmu sekarang. Yang nulis cepat maka dia yang bisa tidak terlambat. Maka harus kebiasaan untuk menulis cepat, dan jangan biasakan noleh sana sini, tetapi fokus. Yang tertinggal maka baru nanti setelah kajian, tetapi biasakan fokus, jangan sampai noleh sana sini. Dan ini termasuk adab di dalam menimba ilmu agama. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat At-Taubah dengan kesepakatan para ulama. Bukan ayat dari surat At-Taubah dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim adalah awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Awal setiap surat kecuali surat At-Taubah, tetapi bukan ayat pertama dari setiap surat. Jadi misalkan surat Al-Baqarah, ayat pertamanya Alif Lam Mim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas, ayat pertamanya Qul a'udzu birabbin nas, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia awal surat. Makanya Bismillahirrahmanirrahim awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Tetapi bukan ayat pertama dari setiap surat. Tetapi bukan ayat pertama dari setiap surat. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di awal oleh penulis sebagai bentuk satu, mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada para raja. Dan yang ketiga, bertabarruk dengan nama Allah. Saya ulangi, penulis kita Al-Syekh, siapa tadi namanya penulisnya? Muhammad bin Jamil Zain, menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal buku beliau disebabkan karena minimal tiga sebab. Satu, mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat dakwah kepada para raja seperti Heraklius, seperti Kisra dan lain-lainnya, beliau di awalnya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada tiga nama Allah, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ini menjadi pelajaran bagi para santri. Kalau menulis sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memulai sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masuk kamar diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar kamar membaca
bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Intinya segala perkara yang baik dimulai dengan membaca bismillah. Kalau mau masuk masjid, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmat. Keluar juga begitu. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang baik semestinya dimulai dengan apa? Bismillah. Taib. Itu beberapa poin yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa? Maka jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itulah kita membacanya, tetapi kita menguatkan pendapat bismillahirrahmanirrahimnya dibaca dengan suara yang pelan, dengan suara yang pelan. Nah, sekarang apa makna bismillahirrahmanirrahim? Apa makna bismillahirrahmanirrahim? Makna bismillahirrahmanirrahim di situ ada semacam kata kerja yang tersembunyi sesuai dengan perbuatan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim di situ terdapat kata kerja yang tersembunyi sesuai dengan perbuatan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Misalkan nih, saya beri contoh. Saya ingin duduk. Ya, lihat di sini, saya ingin duduk. Kemudian saya ucapkan bismillah. Berarti sebenarnya ada kata kerja yang tersembunyi. Apa itu? Dengan menyebut nama Allah dan mengambil berkah dari nama Allah, saya duduk. Ingin membaca kitab, maka kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya dengan menyebut nama Allah, mengambil berkah dari nama Allah, maka saya membaca. Itulah makna dari ucapan seseorang bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan yang di dalamnya terdapat kata kerja yang tersembunyi. Kata kerja yang tersembunyi sesuai dengan pelaku yang dikerjakan oleh orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya tulis begini, perhatikan bismillahirrahmanirrahim, ini tulisannya aktub bismillahirrahmanirrahim, saya menulis. Ini terhapus, tersembunyi, dalam bahasa Arab namanya mahdzuf. Ya, jadi ada kata kerja yang tersembunyi. Itu makna penulisan atau pengucapan di awal setiap sesuatu. Ada kata kerja yang tersembunyi. Nah, adzan, silahkan adzan dulu.
Baik, tadi sudah kita sebutkan tentang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kalau orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti ada apa? Kata kerja yang tersembunyi sesuai dengan pelaku yang dilakukan oleh orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Makna dari Bismillahirrahmanirrahim dari setiap kata yang ada adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah, perhatikan di sini, ini majukan sedikit. Baik. Perhatikan. Ada kata Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Allah. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Allah. Yang pertama, arti. Apa arti Allah? Allah artinya adalah Zatul Uluhiyah, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Zat al-Uluhiyah,